Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Elvan Almaira. Sebelumnya, terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Halo guys, hari ini kita akan buat unboxing lampu tenaga solar ya, atau lampu tenaga cahaya matahari. Untuk lanjutannya simak video ini sampai habis dan kita akan lihat cara proses pemasangan serta cara kerja lampu solar ini ya guys. Oke guys, kita unboxing aja dan kita lihat seperti apa barangnya. Let's go. Oh iya teman-teman, lampu ini menggunakan pengecasan selama 8 jam ya. Jadi cara pengecasannya menggunakan tenaga solar atau tenaga cahaya matahari ya. Dia sendiri mengecas dengan suhu matahari yang panas. Dan secara otomatis dia akan penuh dan berhenti pengecasannya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke selanjutnya. Kayaknya nih barangnya rusak satu ya guys. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan buat pengeliman dan kita akan repair kembali ya. Selanjutnya kita akan nyalakan lampu yang satunya lagi karena yang satunya sudah rusak ya guys. Dan kita akan coba nyalakan apakah lampu yang satunya lagi oke atau bagus untuk kita buat percobaan. Oke guys. Wow, ternyata yang satunya lagi bagus ya guys. Dan ini sesuai untuk hiasan rumah kita atau di pagar rumah ya. Dan saya sendiri memasangnya di belakang rumah, di pintu belakang rumah, yaitu tepatnya di dapur ya. Jadi jika ada orang lewat, lampu akan otomatis hidup. Selepas orang lewat, lampunya otomatis akan tertutup sendiri atau mati sendiri ya guys. Dan menurut saya ini sebuah lampu yang paling bagus dan murah untuk menghiasi rumah kita atau pagar-pagar rumah ya. Dan ini juga boleh menjadi security untuk keamanan rumah kita ya. Karena jika ada orang lewat dia akan nyala sendiri dan akan memberitahukan yang di depan rumah kita atau di belakang rumah kita ada orang yang lalu ya atau ada orang yang lewat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tes sensor di lampu ini ya, apakah bekerja dengan bagus atau gimana. Dan ini videonya setelah saya mencobanya sendiri memang bekerja dengan bagus dan sesuai dengan keinginan kita ya guys. Oke guys, nonton aja video ini untuk mengetahui gimana cara kerja lampu tenaga solar atau tenaga cahaya matahari ini ya guys. Wah, mantap nih teman-teman. Sensornya bekerja dengan bagus dan sesuai dengan keinginan pembelinya ya. Jadi lampu ini saya beli di Lazada online dengan harga yang murah. Jika Anda ingin order atau ingin membeli barang ini, silakan layari Lazada online atau Shopee ya. Di sana ada jual dengan harga murah karena sekarang lagi menyambut Lebaran ya. Jadi ada promosi besar-besaran. Oke guys. Jadi ini hasil sensornya, saya suka dan saya puas hati membeli lampu ini ya. Oke guys, selamat menonton dan terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa like dan subscribe.